Ketemu lagi bro. Kali ini kita akan membahas tentang Sarinah kurang lebih 9 menit ke depan. Pertama kita ketahui Sarinah itu apa? Sarinah itu adalah badan usaha milik negara yang didirikan pada tahun 1962 untuk menampung kegiatan perdagangan di dalam negeri. Untuk mewujudkan visi besar tersebut, maka dibangunlah gedung Sarinah yang berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Peresmian gedung Sarinah dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1966 dan sekaligus menandai kehadiran pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. Sarinah merupakan gedung cakar langit pertama di Indonesia dengan ketinggian 74 meter dan 15 lantai. Sarinah beroperasi pertama kali pada tanggal 15 Agustus 1966. Dan ini adalah maket pengembangan daripada Sarinah tahap 1 yang saat ini sedang dikerjakan. Dengan target tahun 2021 ini akan selesai. Mudah-mudahan lancar bro. Jadi ada tambahan tempat jalan, tempat kumpul-kumpul di daerah Tamrin. Dan memang pengembangan saat ini adalah waktu yang sangat tepat. Kebetulan ada pandemi, kunjungan mal lagi surut, dan Sarinah sedang melakukan pengembangan. Itu adalah waktu yang sangat tepat bagi Sarinah. Nama Sarinah ini disematkan oleh Presiden Soekarno untuk Departemen Sport pertama di Indonesia ini. Sekarang bagaimana kalau posisi kita itu dari luar Jakarta? Bagaimana caranya kita menuju Sarinah? Kalau kita dari bandara, ya memang jalan termudah adalah naik taksi turun gedung Sarinah Tamrin. Langsung sampai. Sementara alternatif transportasi yang lain juga sangat banyak bro. Yang standar adalah naik bis Damri dari bandara. Apakah mau ambil jurusan Gambir atau ambil jurusan Blok M? Kalau ambil jurusan Blok M, kita bisa turun halte yang dekat dengan halte Transjakarta, misalnya halte Polda, halte Istora, halte Bundaran Senayan. Kita bisa turun dekat situ, kemudian naik Transjakarta, kita balik lagi naik Transjakarta jurusan kota, dan bisa langsung berhenti di depan gedung Sarinah. Apa saja yang layak kita lihat yang berada di seputar gedung Sarinah? Pertama tentunya Monas. Gedung Sarinah ke Monas kurang lebih 300 meter, jalan kaki cukup. Kemudian Mall Plaza Indonesia. Mall besar, mall mewah yang berjarak kurang lebih juga 200 meter sampai 300 meter. Kemudian ada lagi Mall Grand Indonesia yang bersebelahan dengan Plaza Indonesia. Yang kita lihat sekarang ini bro, ini adalah halte Transjakarta Sarinah. Jadi Sarinah itu sangat dekat dengan halte Transjakarta. Kalau posisi kita itu dari stasiun kota, kita bisa naik Transjakarta, ambil jurusan Blok M, dan kita bisa langsung berhenti di halte Transjakarta. Demikian juga kalau kita dari Blok M, kita ambil jurusan kota, kita bisa langsung berhenti di halte Sarinah, dan kita bisa langsung turun dan menuju Sarinah.
Jadi Gedung Sarinah Jakarta ini tempatnya sangat strategis, mudah dicapai dari mana saja. Ada satu lagi bro yang mungkin ketinggalan. Kalau kita sudah berada di Bundaran HI, itu di antara Plaza Indonesia dan Grand Indonesia itu ada jalan namanya Tamrin Avenue. Dari Bundaran HI menuju ke arah Ki Haji Man Mansur itu ada mall yang sangat terkenal, yaitu Tamrin City. Mall yang sangat populer bagi ibu-ibu karena menjadi surga belanja yang sangat menyenangkan. Isinya lengkap, harga grosir, dan beragam barang tersedia. Kalau kita mau rekreasi di Sarinah Jakarta, di mana kira-kira kita akan menginap? Di seputar Sarinah sangat banyak hotel yang bisa kita gunakan untuk menginap. Di depan Sarinah ada Hotel Four Point. Di sebelah kiri agak belakang ada Art Hotel. Di belakang Sarinah ada Hotel Akmani, ada dua buah Hotel Ibis, dan sebelah kanan depan ada Sari Pacific. Dan di seputaran 300 meter dari Sarinah sangat banyak sekali hotel, mulai dari Hotel Holiday Inn. Sebelah kiri ke arah Bundaran HI ada Grand Hyatt, ada Pullman, ada Hotel Mandarin, ada Hotel Kempinski. Pada prinsipnya ketika kita ingin berekreasi di daerah Sarinah, hotel bukan suatu masalah. Mulai dari yang kelas budget, bintang 3, bintang 4, sampai bintang 5, semua tersedia. Satu lagi bro yang istimewa dari Sarinah, di depan Sarinah itu ada halte Transjakarta, dan dari situ kita bisa naik Transjakarta menuju Tanah Abang, pusat grosir yang sangat terkenal di Asia Tenggara. Terakhir bro, yang terlihat di layar itu adalah maket pengembangan Sarinah yang sekarang sedang dilaksanakan. Akan semakin lebih keren, lebih mewah, dan diharapkan untuk tahap 1 tahun 2021 diselesai. Oke bro, sampai di sini. Sampai ketemu di pembahasan lainnya di topik What, Where,